Saya minta keputusan Puan Order. Puan Order 36. Saya minta keputusan daripada Puan Speaker. Kampar tak faham bahasa Melayu. Speaker tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada ada parti mana yang buat manifesto pendidikan percuma dan PTPTN hapuskan. Saya minta. Jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. See, saya minta Puan Speaker. Admitting. Saya minta Puan Speaker bagi satu keadilan. Ada dalam mereka sebelum itu. Point of order 36-12. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Dalam meneliti bajet, ianya menyentuh semua sektor. Termasuk sektor pendidikan. Yang Berhormat Speaker, saya meneliti bacaan-bacaan huraian dalam sektor pendidikan, namun tidak menjumpai pembentangan Menteri Kewangan untuk memberi pendidikan percuma pada rakyat Malaysia. Tidak juga dicatat di dalam bajet hasrat kerajaan untuk menghapuskan hutang PTPTN. Sebaliknya, dicatat bahawa subsidi yang disediakan kerajaan untuk pelajar SBP, sekolah berasrama penuh, akan dikaji. Dan anak-anak maha kaya akan ditarik balik daripada menikmati subsidi ini. Begitu juga beberapa program di IPTA, yurannya akan dikaji bukan untuk dikurangkan tetapi untuk dinaikkan. Masalahnya, Yang Berhormat Speaker, ada pemimpin-pemimpin sebelah sana yang melaung untuk memberi pendidikan percuma dan menghapuskan hutang PTPTN untuk rakyat Malaysia. Tetapi tidak direflect dalam bajet ini. Moral of the story, Yang Berhormat Speaker, jangan janji nak bagi pendidikan percuma dan jangan janji untuk menghapuskan hutang PTPTN seluruhnya. Begitu juga kalau kita tengok isu beras. Isu beras putih tempatan masih belum ditangani sepenuhnya oleh kerajaan sehingga kini. Isu kenaikan harga beras putih import berbanding dengan beras putih tempatan masih belum dikawal dan belum diselesaikan. Point isu order. Cadangan dan syur. Mas Speaker, point order 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengeluarkan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina Yang Berhormat Speaker, semalam saya tegur dia. Bagi saya ini. Habis dulu point of order. Dia bercanggah menggunakan peraturan 36-12 bercanggah dengan 37-2 mengganggu perbahasan Yang Berhormat. Tadi beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PTPTN. Itu tak betul. Itu manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini. 2013 itu tak ada. Tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang Berhormat Kampar. Mana manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 36-12 Yang Berhormat Kampar boleh disalahgunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PTPTN. Jadi saya harap beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Yang Berhormat. Sila. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Ahli parlimen dari semalam Yang Berhormat tak hormat peraturan mesyuarat ya. Menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu ahli yang sedang berbahas, itu juga menjadi kesalahan. Beluran, kalau beluran boleh tunjukkan Yang manifesto Kampar, saya akur, tapi mana? Jangan buat bohong dalam parlimen. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma? Bila? Mana? Tunjukkan. Yang boleh Berhormat Kampar, sila duduk. Amaran kali pertama. Ya, saya akan gunakan peraturan 37-2 supaya Ibu Kampar jangan berdiri lagi untuk mengganggu pembahasan. Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Isu Mas Speaker, saya minta keputusan point order. Pengurusi point order 36-12, saya minta keputusan daripada Puan Speaker. Kampar tak faham bahasa Melayu, Speaker. Tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada ada parti mana yang buat manifesto pendidikan percuma dan PTPTN hapuskan. Saya minta.
Jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. Saya minta Puan Speaker. Admitting. Saya minta Puan Speaker bagi satu keadilan. Mereka sebelum tu. Point of order 36-12. Yang Berhormat Kampas, sila duduk. Saya akan buat petua. Tadi Yang Berhormat Peluran tidak sebut mana-mana parti. Ya. Duduk. Dan juga dengar speaker. Yang Berhormat Peluran kata jangan buat apa-apa janji dan tidak sebut siapa-siapa. Jadi saya rasa jangan belajar sebagai ahli parlimen, belajar. Dan Yang Berhormat Kampa, kalau tak buah hati boleh buat usul. Okay. Saya sudah kata saya akan gunakan peraturan masyarakat 37.2 supaya jangan mengganggu perbahasan dalam dewan. 5 minit dah masa berlalu. Mana dah tadi ni dah hilang idea dah. Ya, beras putih tempatan. Alah, hilang dah itu. Beras putih tempatan masih tidak di tengah ni. Beras hilang, beras putih hilang. Begitu juga ada yang membuat speaker. Nakul dilihat sebagai tidak berfungsi untuk menangani masalah beras putih tempatan. Bukan saya bahasa masalah kosra hidup, tapi masalah beras putih tempatan. Kerajaan membuat statement akan mengolah satu dasar untuk menangani isu beras putih tempatan. Tetapi sehingga kini, kita tidak melihat tindakan dan perencanaan yang teliti yang diambil oleh Nakul. Begitu juga isu beras putih tempatan yang dikampit, ditukar, dimanipulasi sebagai beras putih import masih berleluasa. Isu beras putih tempatan yang hanya kelihatan di PRK dan di jualan medani masih terlalu ketara yang Bapak Speaker. Masalahnya sekarang ini pencelah sikit boleh. Nama kementerian sekarang adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Setuju tak Beluran? Kita tukar nama Kementerian Pertanian dan Tak Terjamin Makanan. Terima kasih. On ulahan daripada kementerian kelak. Yang Mohd Speaker, sekarang ni seolah-olah beli beras putih ini pada harga RM4 dan ke atas menjadi sesuatu yang normal. Tidak ada lagi beras putih ataupun susah untuk didapati beras putih tempatan yang harganya RM2.60 1 kilogram. Saya bertemu dengan beberapa pesawah di Kedah baru-baru ini. Mereka tanya dengan saya, Yang Muhammad. Dia kata, kenapa pembelian padi sekarang ini dah turun daripada 1,800 kepada 1,450. Yang 1,800 itu, Yang Muhammad Speaker, tidak normal. Yang turun kepada 1450 juga tidak normal. Kerana harga kawalan pembelian padi yang dibuat oleh kementerian adalah pada kadar 1300. So semua ini menunjukkan bahawa ada keadaan yang tidak normal yang menjadi sesuatu yang normal pada ketika ini kerana tidak dikawal oleh kerajaan dan kementerian sepenuhnya.